Inilah kasus paling sulit dipecahkan di Indonesia, padahal pelakunya sudah terekam di kamera CCTV. Jadi, pada tanggal 7 Januari 2019, Andriana Yubelia Noven ditemukan bercimbah darah di gang sempit setelah pulang dari kegiatan sekolah. Dan Noven meninggal pada saat menuju rumah sakit setelah dihujam di dada kirinya. Di rekaman CCTV, pelaku terlihat mondar-mandir menunggu Noven lewat. Dan saat Noven datang, ia langsung menikam dan lari meninggalkan Noven dengan pisau yang masih menancap. Meskipun wajah pelaku tertangkap jelas di CCTV, namun sampai sekarang pelaku belum juga ditemukan. Padahal polisi sudah memeriksa puluhan saksi, mulai dari mantan pacar, gebetan, maupun teman laki-laki korban. Namun tidak ada satupun yang terbukti bersalah. Polisi bahkan sudah meminta bantuan FBI, namun identitas pelaku sampai sekarang masih belum diketahui. Jadi menurut kalian, siapa sih pelaku ini? Kok bisa-bisanya belum tertangkap sampai sekarang? Padahal jelas-jelas sudah tertangkap di kamera CCTV.